Saudara, eksistensi aktif para pemuda kampung Sala Kota Sorong atau yang dikenal dengan pemuda kampus yang menginisiasi penanganan kerusakan alam diapresiasi positif karena menjadi wujud nyata peran pemuda Indonesia dalam memaknai momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Anggota Komisi 10 DPR RI asal Papua Barat, Robert Jopi Kardinal, mengapresiasi positif eksistensi aktif para pemuda Kampung Sala Kota Sorong atau yang dikenal dengan pemuda kampus dalam inisiatifnya menangani kerusakan alam di wilayah tempat tinggalnya. Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, inisiatif para pemuda dimaksud pantas diapresiasi dan menjadi contoh kepada para pemuda senusantara karena mencerminkan peran nyata pemuda Indonesia memaknai momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Adalah wujud nyata pemuda zaman sekarang. Kalau dulu pemuda zaman dulu mengucapkan Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Tapi pemuda sekarang mengucapkan, mari kita bersama mengatasi masalah, melakukan dengan swadaya, melakukan dengan semangat pemuda. Inilah contoh pemuda di era reformasi dan di zaman milenial. Sekali lagi, maju terus pemuda Kampung Sala. Saya kira ini perlu ditiru oleh para pemuda yang ada di seluruh tanah air, di seluruh tanah Papua, dan khususnya di Kota Sorong. Anggrini Sumpung, Jawa M Channel.